Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat ya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan luar biasa, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sukses selalu usahanya, sukses keluarganya, dan maju terus. Dan teman-teman, hari ini saya ada di kota Shenzhen, 9 Oktober 2019. Dan seperti biasa, di sela-sela waktu kerja saya akan membuat vlog ya, apa yang bisa saya temukan di kota Shenzhen ini, apa yang bisa saya gali, dan apa yang bisa saya share ke kawan-kawan semuanya. Jadi karena itu, ikuti selalu vlog saya, dan subscribe, like, dan share jika teman-teman semuanya suka. Oke, kita lihat apa yang bisa saya temukan di kota Shenzhen ini. Perjalanan saya kali ini ke kota Shenzhen di Cina, saya melalui bandara Hong Kong setelah saya terbang dari Jakarta sekitar kurang lebih 4 jam. Dari bandara Hong Kong ke imigrasi Cina di Hong Kong ini, saya tempuh sekitar 40 menit dengan menggunakan mobil. Selanjutnya tentu saja saya harus melalui imigrasi di sana agar saya dapat memasuki wilayah negara Cina. Namun teman-teman juga bisa berkunjung ke Shenzhen melalui bandara Hong Kong dengan menggunakan kereta bawah tanah atau biasa disebut di sini MTR. Melalui kereta bawah tanah dari bandara Hong Kong ke Shenzhen, pernah saya coba beberapa waktu lalu sekitar kurang dari 1 jam. Ki lorek Hong Kong yang suka masuk ke TV-TV itu. Ini Pak, pemandangannya bagus, Pak. Oh, libur ya, kita mengajar. Pemandangannya mantap. Kita ini menuju ke kota Hong Kong ya, ke pusat kota Hong Kong. Tapi sebelum mengunjungi saya harus turun dari stasiun. Sempat-sempatnya lagi ngajar WA. Nanti naik kereta cepat ke Shenzhen kira-kira 30 menit kereta cepat. Selamat datang di kota Shenzhen teman-teman semua. Kota yang tumbuh dalam 40 tahun terakhir ini. Kota yang tadinya berpenduduk miskin, nelayan pinggir pantai, daerah kumuh, oleh pemerintah Cina dirubah menjadi kota dengan teknologi yang canggih hanya dalam 40 tahun belakangan ini. Bisa saya lihat gedung-gedung menjulang tinggi di sana, gedung-gedung pencakar langit yang semuanya dilengkapi dengan fasilitas AI atau Artificial Intelligence. Semua sistem internet terkoneksi di sini. Oh ya, sebelumnya ada hal yang menarik perhatian saya. Ada beberapa mobil di daerah Hong Kong dan Shenzhen ini yang mempunyai plat nomor ganda. Ternyata itu adalah plat nomor Hong Kong dan Cina. Untuk diketahui teman-teman bahwa Hong Kong adalah setir kanan, sedangkan Cina adalah setir kiri. Seperti mobil yang saya naikin ini sama teman saya, ini adalah mobil Hong Kong, setir kanan. Sedangkan untuk wilayah Cina adalah setir kiri. Karena itu, SIM yang mereka pakai harus SIM internasional dengan plat nomor khusus. Di kota Shenzhen ini, teman-teman akan melihat plat nomor yang berbeda warna. Ada biru dan hijau. Untuk yang hijau, itu adalah mobil 100% listrik yang harus digunakan oleh transportasi umum baik taksi maupun bis. Sedangkan warna biru adalah mobil dengan BBM bensin biasa. Shenzhen memang benar-benar menunjukkan kelas kotanya. Deretan mobil mewah adalah pemandangan umum di kota Shenzhen ini. Namun demikian, pemerintah kota Shenzhen pun menyediakan transportasi umum yang begitu aman dan nyaman, seperti misalkan kereta api atau kereta api cepat ini. Kota Shenzhen menjadi kota bisnis yang besar di Cina. Kota yang terbuka untuk seluruh warga di dunia untuk berbisnis di Shenzhen.
dan seluruh transaksi di Shenzhen atau di Cina secara umum sudah tidak menggunakan uang cash lagi. Transaksi pembelian apapun mereka gunakan dengan aplikasi Didi melalui handphone. Kehidupan malam di Shenzhen juga luar biasa. Gedung-gedung begitu indah dengan diselimuti lampu LED warna-warni. Nampaknya kota Shenzhen memang tidak pernah tidur. Kehidupan siang dan malam selalu aktif dengan aktivitas warganya. Bersama teman saya pergi menggunakan mobil listrik buatan Cina, mobil merek Cina. Namun build quality-nya begitu rapi dengan susunan klaster-klaster yang nampak indah. Mobil ini menggunakan baterai, bukan mobil hybrid dan bukan mobil BBM. Full electric. Seperti saya lihat di klaster yang ada di dashboard pengemudinya, tidak ada lagi putaran mesin yang saya lihat karena memang tidak ada mesin tetapi motor listrik. Dan ada hal yang menarik perhatian saya, yaitu angka 387 itu. Ternyata itu adalah merupakan sisa kilometer yang masih bisa ditempuh dengan baterai yang ada di situ. Kota ini memang luar biasa. Dan seluruh sudut-sudut kota, baik lampu-lampu jalan, gedung-gedung, dipenuhi oleh kamera CCTV yang merekam semua aktivitas warganya. Sehingga tingkat kriminalitas di Shenzhen begitu rendah, karena semuanya terekam oleh kamera CCTV. Shenzhen memang benar-benar luar biasa. Halo, ini Tony nih, teman saya nih, Tony. Halo. Dia nice bilang dia bilang Shenzhen ini, daerah sini 20 tahun lalu tuh pabrik semua. Cuman sekarang berubah total jadi banyak mall industri. Kemudian banyak-banyak tempat bisnis-bisnis baru. Udah enggak ada lagi pabrik di Shenzhen. So there's no more factory, right? No. All change to shopping mall. Yeah. Hotel, shopping mall. Hotel, shopping mall. House. No more factory here. Bagus sekali tuh air mancurnya ngikutin musik. Kami mau makan malam dulu ya. Makan seafood nih. Makan ikan sama udang. Setelah makan malam, keesokan harinya saya dan teman saya walking-walking ke Wei Chon Bay, sebuah pusat perbelanjaan elektronik terbesar di Shenzhen. Harganya murah dan barangnya bagus-bagus. Mantap pokoknya. Ini lagi jalan-jalan di Shenzhen, di pusat elektronik Shenzhen nih. Barangnya bagus-bagus, murah, keren, gila belanja di sini mah. Tuh lihat gedungnya keren banget.
akhirnya berakhir sudah vlog saya di kota yang benar-benar luar biasa. Dan saya bertemu teman saya di Bandara Senceng. Senang sekali memiliki teman-teman di mancanegara. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton vlog saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.